Berita 7 pagi. Hampir 100,000 ketua di rumah KRM berpindah ke pusat sementara PBS ketika banjir gelombang pertama menerima bayaran bantuan Pakistan DWI. Manakala bagi gelombang kedua, bayaran telah diambil kepada 1,120 atau 13.3% IRM berpindah ke PBS. Kenyataan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi KIR yang tidak berpindah ke PBS ketika gelombang pertama banjir ramai 34,227 atau 45.9% KIR telah menerima agihan BWI, sementara seramai 1,063 atau 23.7% yang tidak berpindah semasa gelombang kedua telah mendapat masa bayaran. Berhubung kerja pembersihan sisa banjir maklumkan 96.18% kerja pembersihan selesai bagi fasa 1. Oh ni boleh tengok contoh rumah ni cantik lah. Tengok rumah ni lah. Ni kompat. Hotel. Dalam hari itu lebih satu mahasiswa dia buat hotel permohonan bantuan dan tiru buat dalam kebun buat dalam agro gitu retreat agro menteri keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz hampir 95% pada jumlah itu merupakan permohonan secara dalam talian bagi permohon yang berada dengan internet lembaga lepas tu dalam negeri LHDN membuka kapital perkhidmatan untuk pejabat cawangannya hujung minggu pertama dan umpan kita berhubung keluarga Malaysia. Ah, yang kita beli dulu. Oh, dia beli rumah jual pasal malam ke? Pasal dia jual? Dia besar. Oh ni ni aku kita sewa dulu kan tengok. Mereka yang layak dapat mengekalkan permohonan masing-masing. Oh, si ada kapal, si apa, ada apa? Sebarang perubahan. Oh, nanti siang lagi tengok. Mengimbau kembali. Ni rumah kakak tu kan? Kakak tu, cikgu tu. Cikgu kan, Kak Andor Setina. Orang tua di sini. RM2 bilion tahun ini. Mengulas kemajuan ini. Oh yang sudah satu di mana bah? Itu yang besar tu. Menjelaskan seramai 11 juta orang telah menikmati pemberian bantuan. Eh no, yang dua pasal malam tu keluarga dia pindah maksudnya. Dan bantuan kehilangan pendapatan. Ini projek 8.8 projek Rocemah Manca. Ha, Permata Negara ni. Dulu okey je. Permata Negara ni. Antara yang tak awak dapat projek macam lah macam 500,000 pekerjaan. Katanya bagi 2022 dia lampu tu matahari tak lampu kok dia naik jadi silau gitu bagi memastikan kesejahteraan. Oh yelah sebab itu air ala kecerming dia jadi bias balik. Melalui program subsidi upah PSU pula Tengku Datuk Seri Zafrul berkata 20.1 balik daripada masjid telah disalur kepada lebih 357,000 majikan Jumaat, bagi mengekalkan penggajian kepada 2.951 juta pekerja tempatan. Inisiatif PSU akan diteruskan kepada pengusaha kelantangan yang mengalami penurunan pendapatan sekurang-kurangnya 30% dari penjualan hasil pendapatan dari bulan Oktober hingga Disember 2021. Permohonan dibuka hingga 31 Mac ini. Pagi ni tak naklah mubang. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyayangkan harapan agar pesta ponggal yang diraikan bermula hari ini dapat memupuk perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan keluarga Malaysia. Beliau berharap perayaan akan disambut sehingga